babak pertama akan dipegang oleh Indonesia. Anis Sagara masih Hanis terus melakukan pressing dengan sangat ketat oleh para pemain Jepang. Hasan Abimanyu langsung kepada Firza Andika di kotak penalti. Masih Firza Andika. Witan Sulaiman, Witan, Firza Andika, shooting tadi, berhasil diblok. Berbahaya Witan, pelanggaran tadi dilakukan Witan Sulaiman. Dasar Kubo langsung umpan ke Mugong, berbahaya dan offside, jelas offside tadi. Walaupun tidak offside, tapi menjaga gawang ini antisipasinya agak kuat. Ya, sekali dia muncul dari second line, ini yang dibutuhkan. Berbahaya tentu saja, dengan sangat bagus dari para pemain Indonesia. Yukinari langsung kotak penalti. Oh, sembilan yang sangat berbahaya tadi. Koki, Taisei. Menguasai bola Taisei sangat kuat. Dalam penguasaan bola Kubo. Sungki, shooting langsung. Mudah saja buat penjaga gawang Muhammad Riyandi tadi. Para pemain di Piala Asia di bawah saya sekitar tahun di berlangsung di Bangladesh. Shooting tadi dari Sadil Ramdhani. Untuk bertampur mati-matian. Gawang Jepang melakukan sudah kotak penalti dan cantik sekali. Sayang tadi Sahrian Abimanyu. Kubo sangat berbahaya. Pelanggaran dengan pemain Jepang di kotak penalti. Kubo melakukan sudah sangat berbahaya. Itu saja. Sungki sangat baik. Kini kita lihat Witan Sulaiman tekan shooting dan gagal tadi Sadil Ramdhani. Rahasia di bawah usia 19 tahun. Itu langsung ke depan. Shooting lagi dan shooting yang tidak ter... Itu, masuk itu. Lebar dia ke kiri. Suki. Shooting yang sangat keras tadi dari Higashi Sungki. Keputusan yang sangat tepat. Lakukan shooting ya di situ Higashi Sungki. Sedikitnya Abimanyu terlambat untuk menutup Sungki dalam melakukan shooting. Kobayashi ada di kotak penalti. Lakukan sudah tendangan menjuru. Masuk tendangan bebas tadi. Okubo shooting lagi. Apa yang menyentuh atau menyentuh. Witan Sulaiman. Dihadang tadi oleh Kobayashi. Dan ini Sadil Ramdhani. Dan wasit Nobunda Diva telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak pertama Indonesia melawan Jepang dengan skor 1-0 buat Jepang. Ya, baik. Bagus saja di mana pun Anda berada. Babak kedua baru saja berlangsung. Untuk menghentikan bola kini. Abe. Di kotak penalti sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya dengan sangat baik tadi. Penjaga gawang Muhammad Riyandi. Naik Indra Mustafa ke kotak penalti. Untuk menyambut tendangan penjuru Indonesia. Lakukan Witan Sulaiman. Sahrian Abimanyu. Lutfi, tendang langsung. Lutfi berikan langsung kepada Abe. Masuk Abe di kotak penalti. Dibaing oleh Asnawi. Di kotak penalti Indonesia. Seiko, shooting langsung. Sangat berbahaya. Dibaing oleh kotak Indonesia. Witan Sulaiman. Kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Sadil, langsung. Dan Yosuke Tagawa. Yosuke Tagawa menggantikan Hiroki Abe. Masih Asnawi. Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Berusaha masuk ke dalam Sadil. Umpan terobosan. Witan! Witan! Gagal tadi Witan untuk jebol gawang Jose Tani. Indonesia tadi beruntung. Sisi kuasa para pemain Sadil Ramdhani. Ada Asnawi, bagus sekali Asnawi masuk ke dalam, masih Asnawi, tendangan keras, pelanggaran tadi, masih kita punya komik sana, Sadil Ramdhani lakukan, dan Tagawa, langsung ke kotak penalti, sangat berbahaya keluar dari sarangnya penjaga gawang Muhammad Riyadi.
Kubo. Aise, kanan balik lakukan para pemain Jepang. Lewat Kubo, masih Kubo. Di kotak penalti Aise, lakukan sudah dan... Ah! Gol kembali dilesakkan tadi oleh Jepang membawa keunggulan sementara menjadi 2-0 lewat Taise Miyashiro. Kita lihat kecepatan, ketenangan dari Kubo dalam memberikan umpan. 2-0 Jepang unggul atas Indonesia. Rivaldo Tosfere masuk. Astawi kembali. Firza Andika, Rivaldo Tosfere, shooting Rivaldo, terlalu mudah. Shooting yang dilakukan oleh Rivaldo. Jepang masih agak musuh Kubo. Kotak penalti. Sukinari sangat berbahaya di kotak penalti, sangat bebas dan Rito masih keluar tadi. Ada Kubo, pelanggaran dilakukan Rivaldo terhadap Kubo. Lagi bola, Kubo lakukan sudah sangat berbahaya. Hitung ya, ketika sudah penyelidikannya adalah penyelidikan ya. Jelas bahwa serangan balik dari Jepang lewat Taise sangat berbahaya. Ada Tagawa, berbahaya di kotak penalti dan beruntung hanya menyamping di sisi kiri gawang Indonesia. Masuk menghentikan Akepusan, masih Asnawi dan pemirsa wasit Mohd Bujadifat baru saja menitik panjang tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Jepang pada perempat final Piala Asia di bawah usia 19 tahun. Dan skor 2-0 buat Jepang tetap tidak berubah hingga menit terakhir di babak kedua ini. Pemirsa, kami kembali ke studio, tentu saja di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam dan salam olahraga.